PT Babarafi Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berada di Jalan RS Fatmawati nomor 33 RT 3 RW 7 Pondok Labu Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Kontainer Kebab Turki Babarafi. Kontainer ini berada di depan perusahaan PT Babarafi Indonesia di Jalan Fatmawati. Pesanan bisa dibawa pulang dan juga bisa dinikmati di tempat kontainer. Di kontainer kebab ini memiliki tempat yang sangat nyaman dan dengan tempat duduk yang sangat unik. PT Babarafi Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha makanan khas Turki, yaitu kebab, yang juga bergerak dengan sistem waralaba. Perusahaan ini didirikan oleh Hendy Setiono. Semua menu yang disajikan oleh Kebab Kontainer Babarafi sudah disesuaikan dengan selera masyarakat di Indonesia. Kebab Kontainer Babarafi menyajikan berbagai menu. Di antaranya, kebab original, black kebab, nasi kebuli, burger, hotdog. Usaha franchise PT Babarafi Indonesia dalam bentuk gerobak dan kontainer kebab. Visi PT Babarafi Indonesia berusaha untuk menjadi bisnis waralaba kebab yang terbesar, yang menguntungkan, dan yang paling berpengaruh di dunia. Misinya, kami berusaha untuk menjadi bisnis waralaba kebab terbesar di dunia dengan menawarkan rasa dan kualitas dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang memuaskan untuk para franchise dan pelanggan. Kebab Turki Babarafi semakin membuktikan kiprahnya dalam dunia waralaba. Dibuktikan dengan merajalelanya warna merah dan kuning yang melekat pada outlet bertuliskan Kebab Turki Babarafi, the world biggest kebab chain. Setiono yang memutuskan untuk mencoba menghadirkan usaha makanan ini pada tahun 2003. Berawalkan hanya dari satu gerobak di sudut jalan di Surabaya, kini 1000 outlet KTBR telah menghiasi 3 negara, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia.